Hari pertama pendaftaran penerimaan peserta didik baru atau PPDB, sejumlah sekolah menengah pertama di Purbalingga diserbu pendaftar. Salah satunya di SMP Negeri 1 Kalimanah, ratusan calon peserta didik baru mendatangi sekolah untuk mendaftar. Hari pertama pendaftaran penerimaan peserta didik baru atau PPDB, ratusan siswa sekolah dasar yang baru lulus mendatangi SMP Negeri 1 Kalimanah. Mereka datang untuk mendaftarkan menjadi peserta didik di sekolah tersebut. Kepala SMP Negeri 1 Kalimanah Wagito mengatakan, animo calon peserta didik baru mendaftarkan di sekolahnya cukup tinggi. Tidak hanya dari Purbalingga, calon peserta didik baru ada juga dari luar daerah. Wagito menjelaskan hingga saat ini sudah ada 477 calon peserta didik baru yang mendaftarkan diri di sekolah. Sekolah kita mulai PPDB sampai nanti dari tanggal 3 sampai tanggal 8 dan animo masyarakat untuk mendaftar di SMP 1 Kalimanah cukup tinggi. Kalau sesuai dengan formulir yang sudah diambil oleh para pendaftar, kemarin itu 477, sedangkan yang dalam proses ini masuk ke cek berkas dan dibantu online-kan di sekolah itu melalui 5 loket di sini, itu baru sekitar sampai detik ini sekitar 100. Wagito menambahkan pendaftaran penerimaan peserta didik baru atau PPDB dan verifikasi berkas akan dilaksanakan sekolahnya dari tanggal 3 hingga 8 Juli 2023 mendatang. Dari Purbalingga, Tarnowo, Satelit TV, mewartakan.